Teman-teman sudah bisa melihat sendiri ya, ia sudah makan kroto sendiri. Caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Kalau saya itu pengalaman kalau burung ombyokan seperti ini, entah sogo, entah kolibri atau sejenis burung pemakan madu, saya utamakan itu bisa makan kroto terlebih dahulu ya. Kalau ini sudah saya kasih nektar berupa susu dan juga madu ya, karena burungnya masih belum fit. Kemarin saya dapat ini teman-teman, itu sangat lahap ya makan kerutunya. Teman-teman sudah melihat, ini jenis burung kolibri wulung atau disebut mucang apa ya katanya ya. Ini bunyinya itu sangat bagus ya teman-teman, main ekor. Ini kemarin saya teman-teman dapat ngombyok di salah satu kios di daerah saya. Saya itu kalau burung bahan, makanan utama itu berupa kroto ya teman-teman, karena gizinya itu sangat bagus sekali. Saya jarang menggunakan ulat kandang, ulat rukong atau jangkrik, itu jarang ya. Tapi saya menggunakan kroto ya, karena di rumah daerah saya itu masih mudah untuk bahan krotonya itu. Kalau untuk burung bahan tuh sangat bagus ya. Ayo makan lagi, makan lagi. Ini ngembung karena cuacanya sangat dingin ya, habis hujan ini. Tapi sudah saya kasih madu, sudah saya kasih suplemen agar besok dijemur sudah sehat bisa. Itu ya seperti inilah teman-teman. Karena saya sibuk ya teman-teman, untuk mengajari kroto sebagaimana saya itu mencari yang solusi yang mudah lah, atau disediakan di cepuknya dikasih kroto, atau di nektarnya bisa kalian beli kroto, pasti mau tuh teman-teman. Saya lakukan pertama itu burungnya agar sih yang dimakan itu mami apa yang dia mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Caranya itu sangat mudah seperti perawatan sogon ya. Kalau saya itu disuapi, atau enggak kalau ribet teman-teman sibuk di rumah, taruh aja di nektarnya kerutunya, kasih aja sedikit, nanti nektarnya sudah habis maka yang dia makan adalah kerutunya. Atau bisa menggunakan ulat kandang, ulat hukong. Tapi saya sendiri, saya ulang lagi, saya itu lebih suka menggunakan kroto ya teman-teman. Oke, selamat malam, selamat mencoba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.